Tapi ada monyet lepas. Bangun, nah, cepat. Ini, antar cucian ibu. Wih, berdos menaik. Udah, gak usah berjasin lagi. Orang sengaja emang. Orang sengaja, udah, soalnya pergi-pergi, minggat. Usah, lu seminggat-minggat lah. Kayak gini, lunga-lunga. Masuk. Apa? Aku njaluk duitmu. Njaluk terus njaluk. Kis, luar baca. Soalnya kalau wes kerja tak ganti. Oh, nesu. Tak panggil anak-anak jodoh aja, bos. Terus gampang, bos. Pokoknya, apa? Flash disk, bos. Flash disk, ya. Iya, iya, bos. Gampang, bos. Iya, iya, bos, ya, bos. Sip. Siap, maaf mas yang anu, aku putar. Ya maaf tuh mas, aku cuma main doang kok. Di malam, kita tunggu di belakang ya. Oh mas? Tunggu di belakang nanti malam. Nanti malam baru tahu. Ya? Enggak. Kita pikir gitu ya. Enggak. Gue nanti malam ya. Ya. Maaf ya mas. Ya. Komit mas. Ponis yang penting. Tempatnya kok ini. Kenapa tuh? Takut. Ya. Iya, aku hati ya. Udah gak usah takut. Tali dungin kamu, nyalamu tuh tali dungin. Ada aku sama bayi. Gak apa. Kalau bisa tapi ya. Das bu. Oke. Dewi kan? Asal mana asal? Jodi. Iya. Nama? Aku Jagat. Gareng. Aku Bayu. Put. Put Semsar. Stone. Oh, Semsar. Stone. Iya. Apa mas? Tugas kalian mencari flash disk yang ada dalam tas perempuan yang ini. Semua keterangannya ada di situ. Loh, dia mana pernah bawa tas, duitnya jadi selipin di sini. Iya. Hai. Bener mas. Karena
keterangannya ada di situ. Ambil tasnya, ambil flashdisknya. Mas, ada imbalan 30 juta. 30 juta. Setuju, setuju, setuju. Mas, tak rundingan dulu. Rundingnya. Gak terus terima wajah 20 juta. Ya, oke. Kalau kita terima tawarannya, berarti kita harus menjamret, ya? Padahal kita udah janji, meskipun kere, kita nggak akan pernah ngelakuin kejahatan. Kelingan, Rak. Menjamret kita jatuh. Ya, Tan. Tap. Benyam. Wes, Tan. Diskusi terus, iyo. Ya, saya, Mas. Iya, Mas. Setuju. Oke. Kalau justru setuju, kamu tinggal telepon aku. Kalian HP. Nomor handphone ku ada di belakang foto yang tadi. Oh iya, tadi. Ada uang, ada barang. No woman, no cry. Oke? Itu loh, Mas. Transport. Iya. Penting ya. Iya. Itu. Ya, Mas. Nanti kalau barangnya udah aku dapat, Masnya tak bel. Ya, Mas ya. Nanti, Mas. Sun, Mas. Mas. Anu, flash disk itu apa, Mas? Flash disk. Yo flash disk. Yo apa? Yo flash disk. Mas. Gimana mau nyari flash disk enggak tahu barangnya, Mas? Suruh nyari malah nanya. Bro. Pokoknya cari flash disk. Flash disk aja enggak tahu. Bro. Iya. Flash disk. Doang ngerti juga baru sekarang kok. Flash disk nanya aku lagi. Jumping jack flash aku ngerti. Stone. Jumping jack flash. Itu gas. Blonjo sandang pangan golek dewe. Pak, ya. Harga-harga sekarang pada naik toh, harga cukur juga naik. Ya naik toh, Dik, menyesuaikan, wong BBM aja naik, masa ongkos cukur enggak boleh naik. Sing larang siapa? Nah, tapi apa hubungannya, Pak? Om cukur rambut sama BBM itu nggak nyambung. Ada itu gimana? Ini kalau nggak diminyai, itu seret, ya kan? Untuk nyukur pedes rambutnya sampean kejenggit-jenggit, ya nggak? Lawang rambutnya dia aja sering diminyaki, toh? Iya. Lah iya, masa dikai gas, nempel dos, kudule. Pak, udah, Pak. Berapa? Ya. Rp80.000. Warung Padang kok ngomong Jawa? Ampe puluhan ribu. Isarae. Wonge Jawa masane padha pedes. Enak. Ki bae. Rp80.000. Wah, buan kape. Huh. Udah lecak, panasan tebal ya. Mana Biro? Saya. Biro? Saya. Wah,
20.000, Gat. Enggak mungkin segitu dari sananya. Ini mesti udah dikorupsi sama Semsar ini. Ini. Iya, Pak. Duit apa kain pel? Wocek banget. Bau terasi lagi. Tetap namanya uang kok, Pak. Kok cuma 20.000? Lah iya memang. Kurangnya HP ini mau dihargai berapa? Mana bisa, makanya dibayar pakai handphone. Oh ini tak jual murah, Pak. Kalau tak jual ke toko HP mesti aku dapat lebih. Murah kok. Nah, hasil nyolong kan? Oh bukan, aku anak bayi, ini punya aku. Rp200.000 ya? Rp400.000 Pasarannya 500, Pak. Ini pasaran cuma 200. Kalau udah mau ya sudah sana. Rp300.000 200. Paling kalau nambah ya Rp3.000. 250. 205. Tambah dikit, Pak. Kok tambah, Pak? Rp207.000. 207.500. Bangetan, Pak, kalau nggak mau. Cuma nambah 500, kok. Ya, wes. Dit, makannya Rp40.000. Udah bayar Rp20.000. Kurangnya Rp20.000. Jadi Rp187.500. Nih. Nggak ada receh. Yang 500 kerupuk dan permen nih. Kurang. Nah. Burun. Pak. Tahu yang namanya flash disk? Flash disk? Iya. Kalau Flash Gordon tahu, itu jagoanku. Oh, mungkin flash disk itu anaknya. Tapi kalau flash disk anaknya, yuk Flash Gordon kawin sama siapa ya? Ini enggak ada hubungannya sama kawinan, loh. Turun, Pak. Udah nyampe, udah dateng. Ayo. Lumayan, permen. Thank you.
Nanti. Awan apa? Wah, butuh tas sih. Rarti. Coba sih. Yo, balik. Copetnya kecekel. Wah, abah, copetnya hilang ya? Oh, hilang? Oh, nggak kecekel dah copetnya. Wah, terus yang kehilangan mesake no. Terus piye kui yang kehilangan. Gunting kok yang melu hilang lho, Dek. Loh? Gunting sarongnya lho, Dek. Di sini, Pak. Nah, kemana, Pak, guntingnya? Loh, kok hilang? Lho tadi di sini. Nah, terus gimana nih, Pak? Anu aja, besok pulang sini lagi ya. Nanti tak carikan dulu, tak lanjutkan besok pagi, Dek. Lho, Dek. Lho. Lho. Bang cukup. Lho. Kok nesu? Lho, Dek. Bayar dulu, Aduh, ku hilang. Aduh, ku hilang. Bu. SRM-nya. Oh, Linu kape gat. Ya, sudah. Linu. Ngawur kopi. Kopi apa? Kurane bubu Amit, Bu. Amit, Bu. Ada. Panas, Reng. Bu Amit, Amit. Insyaallah. Amit. Sebentar lagi tak beliin mesin cuci, Bu. Yang otomatis, Bu. Tinggal dipencet. Wang. Stop. Lampinya besar si kafe canggih ya, Bu, ya? Nggak usah ucap-ucap. Tapi, ya... Bagaimana kamu bisa belikan Ibu mesin cuci? Wow, kamu aja nggak kerja. Oh, udah pokoknya Ibu tenang aja. Percaya sama Jagat, Bu. Sebentar lagi kita punya mesin cuci, ya. Sekarang kan tangan Ibu lagi tergilir, toh. Biar sementara Gareng aja yang nyuci, Bu. Loh, aku? Nah, iya, toh. Aku sekali-kali yang ke om. Pulang, bujuk, sini. Pulang. Ayo pulang. Kita selesaikan di rumah. Wes aman. Kadani enggak percaya. Aduh, susu. Hai, teman-teman. Hai. Hey, boy. Hai, boy. Sinyal itu wong jenenge Bambang, kok boy. Oh, gaya. Bu, mari mas, mau cuci ya? Iya, papanya nih. Esti lo selingkuh terus tuh gimana, eh? Gua udah malu sama kampung Todi ini lalu wajah saya yang pas-pasan ini mau tak kasih mana? Celuket, pas. Mister Moti Juragan Bati itu beli jamu sehat lagi kamu beli bonus pipi kiri. Yang jarok pipi kanan, emang yang pipi plat kuning apa gimana? Pipiku plat merah, mas. Sudah sekarang masuk, pipinya diamplas, saya tidak mau sisain orang lain. Mana nih?
Aduh, jane ake. Aku meneh sing suwu. Wes rasane. Ngopo kowe? Ngopo? Ngopo? Di sing ki nang esle. Dis. Es. Oh. Namanya Dita, sekretaris. Udah. Oh, lipung setir. Wes dadi gareng. Gareng tenan iku. Emang aku gareng kok. Oh, tak bales kowe. Sing disk sing jenenge flash disk. Lo. Kita sing iki sing flash disk. Iya. Menurutku juga begitu. Bentuk yang aneh. Juga ada tulisan ini. Ladis. Loh, tapi kan kita kan nyarinya flash disk toh, bukan ladis. Oh, ini mesti Samsar yang salah. Yang dicari ladis, bukan flash disk. Duh, aku ngerti saiki. Nih. Ladis iku mereknya flash disk. Berarti flash disk sudah di tangan. Woi! Pintar! Adongku ketemu meneh. Iki adongku iki. Sekarang kan kita udah dapat flash disk-nya, Pak. Iya. Tinggal nelfon Samsar tapi piye? Kan nomornya ada di belakang foto itu loh. Mali. Lah iya aku ngerti. Iya, nomornya ada. Tapi HP-nya? Alah. Wes uangnya dibelikan HP lagi aja. Soto. HP. Iya. Oh, udah buat makan, buat jajan, buat pengobatan ibunya Jagat. Jadi tinggal piro? Emang ewo? Iya. Ya, wes sesuk tak garap, iya. Emang dadine ojo sesuk. Foto angel kuwi. Zaman edan. Apa? Iku? Ada orang handphonenya sampai dua. Yo. Itu kalau nggak serakam sih sombong. Iya, ta ya. Padahal buat nelpon cuma butuh satu, ya. Berarti yang satu lagi mau basir, kan? Oh. Kalau mau basir berarti nggak baik kalau nggak dimanfaatkan, ya, toh? Udah, sekarang gini aja. Aku tak pinjem dulu handphonenya sebentar. Aku ajak ngobrol, kamu ngambil. Situ, ya. Kamu lewat situ. Kamu ngambil gitu, ya? Iya. Pinjem nanti tak kembaliin lagi. Udah, nggak apa-apa. Kamu ambil. Pokoknya tak ajak ngobrol. Bisa, aku. Ya, aku. Cak. Leh. Leh. Piye kabarmu? Oh, lali. Lupa kamu, ha? Aku dulu teman di TK dulu loh, sebangku kita. Ingat gak? Oh, dulu kamu gak gini. Kamu tuh dulu kurus kering, krempeng, kayak kurang gizi gitu loh. Siapa ya? Ya, masa lali. Aku Jagat. Ingat gak? Jagat. Duh, ya masa lupa kamu tuh. John, kamu tuh Jono, aku Jagat. Tapi aku bukan Jono, aku Jeber. Nah, itu Susi, ingat gak Susi? Susi sapa neh? Susi teman di TK dulu kok. Itu teman TK juga. Bukan. Tapi kamu ingat aku kan? Ora. Jagat, kamu tuh Jono.
aku ganti nama dari dulu namaku ya Jeber. Lah, aku tuh dulu selalu Cita, kamu inget gak? Aku sampai nangis itu. Aku tuh sering banget sampai tiap hari tak Cita terus kamu. Masa gitu aja lupa? Aku Jeber. Jono, Jeber, Jono. Iya, Jono, Jeber. Lu kok ngotot banget kamu? Ya wis lah. Kalau misalnya kamu tetap ngaku namanya siapa tadi? Jeber. Kalau aku ya tetap kenal kamu Jono itu. Kamu coba mentang-mentang udah agak gemukan dikit. Ya wis lah, yuk. Handphoneku. Udah salah sambung aja cepet. Sindi. Hei, balik lo handphone ku. Halo. Yes, no. Oh, no, yes. And this, sprint. Happy. Hanya. Yes. Langsung aja telepon Mas Emsar. Itu nomornya. Apa tuh ya? Spret. Haya. Itu ya. Oke. Ses. Apa tuh? Nelan. Enggak kedengeran. Halo? Mas Hamzar? Jagat, Mas. Iya. Halo, flash disknya udah di tanganku. Kita langsung ketemuan aja Mas ya di perempatan itu kantor pos. Ya, Mas, ada barang ada uang. Ya Mas ya. Berapa Mbak? 10 ya, Mbak. Hey, John. Ki, handphonemu. Wah, handphone ku iki. Lah iya. Ini nomor telepon penting banyak banget, Mas. Satunya Bupati Bantul, Mas. Aku terus suruh telepon. Kalau sampai ilang ngejar aku. Ya, makanya hati-hati ketinggalan di WC. Aku enggak ke WC kok. Lah, iya tuh. Kamu tuh memang pelupa. Namaku tadi kamu lupa. Tadi Susi hampir kamu lupa. Handphonenya juga lupa naronya. Wah itu bahaya, gak boleh oh John kayak gitu. Ya? Apa tau? Wah, jangan. Wah orang usah, wah. Makasih. Kamu ini sama teman masih baik tapi ya walaupun lupa ya. Gak apa-apa ini? Gak apa-apa. Ikhlas ya? Eh John ya? Yo, sama-sama ya. Ini. Wah, permanis ya, Pak? Gue lagi. Apa tuh? Flash disk. Tadi aku taruh di sini. Di kantongmu. Tadi aku taruh di sini, Flash. Iya tuh. Tadi ada cewek di sini. Cewek mana? Itu cewek itu. Hey!
Iya. Oh iya. Nyusul Pak, nyusul. Hei. Mana Fredinya? Copet itu mas! Apa copet? Dia bisa sama cewek yang tadi lewat situ loh mas. Gak sopo. Itu ya, tadi. Itu yang gak bisa lewat. Eh tadi lewat apa? Iya. Kalau gak ada tapi itu sepi itu sampean. Kejar loh mas. Ikut! Loh kejar, kejar! Kejar! Bapak lagi tidur tadi, saya pinjem makannya sebentar, sebentar. Ya, ya. Sopo jenemu, Jagat? Ya. Lebu, cukup flash sih. Cukup. Cukup. Lihat dulu kondisinya, Thomas itu kan ada penjaganya, mas. Ya. Oh, mau aku yang bertindak? Ya, Thomas. Loh? Wah, aku sendiri. Iya, jangan, mas. Mas. Itu, Thomas, jangan, mas. Jangan nekat, mas. Kalau nekat, yang pasti tambah ruwet, Thomas. Udah, biar aku aja sama Bayu yang ngurus. Masnya tahu beres aja, ya. Terus, tahu beres tak kasih waktu 24 jam. Kalau kamu itu ya, ya? Iki piye mas, saya sih mas. Hai, turun ya mas. Terkeku mulai ya. Iya. Awas. Sudah mas. Dilet. Ready. Pak. Waduh. Aku njaluk duit. Njaluk duit bayar Pak iki lho. Mas, mas, rasa bayar, mas. Aku seneng banget, mas. Uya-uyaan ini lho mas. Kalau ini TV-TV kan lho mas, film action. Jor-joran. Asik mas. Ya mas ya. Seneng tenan mas, apik tenan. Rasa bayar mas, santai wae. Semua nih pak. Mari mas. Jagoan, jagung genjot. Oh.
Ayo lho, wahai. Wah, Dad. Kenapa nggak diberin aja sensor yang ngambil tadi? Kalau sensor yang ngambil, uangnya tuh pasti diambil sama dia, Pak. Gitu? Kita ya paling cuma dapat dikit. Itu juga kalau dikasih. Oh. Ya, tapi waktu cuma 24 jam. Iya. Bi ya. Oh, ini mesti mobil bapak E. Oh. Oh ya. Ya wes. Gua makin angel. Nah, wes. Tak cek sik, oke. Dateng, Reng. Mas, apa kowe? Nyuri lagi. Berapa kali papa sudah bilang, kalau kamu pengen sesuatu tinggal bilang saja. Papa sanggup beli. Apalagi cuma barang rongsokan kayak gini. Gak usah sok peduli deh. Setiap hari jalan di rumah. Pulang-pulang marahin anaknya kayak gini. Urusin aja jabatan sama bisnis papa kayak biasanya. Papa ini selalu mikirin kamu. Tapi kamu tidak pernah mikirin papa. Gak mikir kalau ketangkap polisi. Ditulis di koran dan masuk televisi. Anak seorang pejabat dan pengusaha terkenal ternyata seorang pencuri. Mau ditaruh di mana muka papa? Papa malu punya anak kayak kamu. Mau kemana kamu? Ya. Kenapa, Mar? Hah? Ya kamu atur saja dong. Kemana, Mbak? Enggak. Bisnuna. Di sini batik. Souvenir. Almarboro, murah, only 7,000. Ron. Lumayan sih. Mau jalan kaki aja, Mas. Oh, alah, Indonesia tuh. Karena ini lonto. Yeah. Kling-kling. Kling 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 leng 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 le
Kalian ambil aja sendiri, ada di kamar aku. Ya, gimana mau masuk rumahnya? Susah, ambilin ya. Gak bisa. Apa? Udah minggat, gak mau balik lagi ke rumah. Ya tuh udah dulu tuh minggatnya. Aku bilang gak bisa. Terus kamu mau kemana? Gak tahu,
Mau tinggal di mana aja aku nggak tahu. Tinggal di rumahnya Jagat aja. Gak apa-apa tuh Gat, mau nolong orang susah kok. Oh, biar tenang pikirannya. Oh, mau ngayung ini yo, sake. Masa tidur di pinggir jalan tuh lo. Ah, oh iya, jenenge sapa jeng? Nama, namanya siapa namanya? Regina. Oh, garing. Aku Bayu. Ayo, nggak apa-apa, ikut aja ke rumahnya Jagat. Rumahnya sejuk loh, lega lagi ya. Eh, ada kolam renangnya, Mbak. Wah, wow, bisa renang sepuasnya. Ya, emang kalian tinggal di mana? Kamu yang mana mau tinggal di pinggir kali. Oh, biarpun di pinggir kali, rumahnya bersih. Wes, pokoknya enak. Ayo. Iya deh. Mbak, yang kamu yang permen. Jangan merengek terus, ya. Makasih ya. Yuk. Rene mau bawain ibu mesin cuci, kok malah perempuan dibawa ke sini? Apa dia bisa nyuci? Mau nyuci di sini? Atau dia mesin cucinya? Bukan, Bu. Lah, nganu loh. Apa? Dia itu mau itu. Apa? Itu apa itu? Tinggal di sini. Ngene loh, Bu. Ngene, ngene, ngene. Jadi dia... Apa? Jadi apa? Mat, aku ini ceritanya panjang, Bu. Udah ibu tanya sendiri aja sama orangnya. Rek, sini duduk sini, Rek. Nih, Bu. Minta cuci aja ini. Jagat, Jagat. Ya udah ibu tanya Jagat, aja. Jagat, kok malah ditinggal? Lihat, Rek. Rek, ini. Ya, apa? Ini, loh. Duh. Suruh cewek itu aja nyuci. Memangnya kamu cowok? Tak singkat kue loh. Yowes deh, yowes tak bantu biar adil deh. Ya, 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 tak ya. Bantu. Ayo. Aku setia loh. Ayo. Alah. Lala kamu siapa, Bu? Regina, Bu. Terus kamu mau tinggal di sini memang gak punya rumah di Jogja? Ada, Bu. Di daerah Timoho, tapi apa? Gak ada apa-apa, Bu. Saya nyusul Jagat nyuci aja ya. Ya wis, ya boleh. Tempat cucinya di mana, Bu? Nah ini ya, keluar kan ada kali. Kamu nyusur kali, terus nganan, terus kiri sedikit. Nah, Jagat pasti di situ nyuci. Ya udah, saya nyusul jaket ya, Bu. Oh, enggak. Boleh nitip jaket sama tas? Boleh, taruh saja di situ. Permisi, Bu. Mai mewah, Mingga. Oh, menesing di kulit. Boleh ikut tanya, Cik? Jangan-jangan nanti kamu masuk angin loh. Mas Ben, agak Mas Ben. Oke, Mbak, bilas. Masukin. Sebaiknya kamu tuh pulang aja, Rey. Aku takut nanti aku sama teman-teman aku tuh kebawa kalau orang tua kamu nyari. Gak bakal ada yang nyari.
ibuku udah meninggal. Maaf ya. Kalian ngapain sehari-hari? Hey, kalau aku kerja di salon. Iya. Wow, kerja di salon. Adikmu itu. Iya, Mbak. Kamu? Aku baru lulus. Kemarin sempat kerja, cuman beberapa hari udah dipecat. Oh, aneh. Kenapa bisa gitu, Mbak? Gak tahu kenapa ya. Aku tuh suka ngambil barang-barang yang menurut aku menarik. Kalau kata orang, aku punya kelainan psikis yang susah buat disembuhin. Gak ada penyakit yang gak bisa disembuhin. Nah ini contohnya Gareng. Dulu dia tuh suka itu loh, kerasa dirinya tuh cewek. Lu gak usah bawa aku. Hai Tiara. Loh, ini kan punya aku. Apa ini? Jaga. Ini aku titip ibumu untuk dicuci. Bukan buat mainan. Kalau sampai saja rusak atau melar, tak kesep koe, Ri. Makan di rumah? Biasanya ya, kadang aku makan sini. Maaf ya, Re, kebesaran. Apa? Bajunya. Oh. Di rumah soalnya yang cewek cuma ibu doang. Gak apa-apa kok. Udah itu, kepikiran buat pulang. Pulang? Udah, sebaiknya kalau aku bilang kamu tuh pulang aja. Enggak, aku senang tinggal di sini. Kamu tau nggak, aku tuh nggak nyangka kalau kampung kamu tuh kayak gini. Kampung kamu tuh bersih, rapi, rumahnya unik-unik. Dan yang paling aku suka, orangnya tuh ramah-ramah. Ya, gini ini kampungku. Dulunya di sini tuh kotor banget, kayak tempat pembuangan sampah itu loh. Terus ada satu orang namanya Romo Mangun datang ke sini, terus dia bangun semuanya ini rumah-rumah jadi tempat tinggal gitu, jadi bersih. Bisa dibilang ya di sini tuh berkat jasanya Romo Mangun gitu. Kamu enak ya? Nggak kesepian. Kamu punya sahabat yang lucu-lucu. Siapa namanya? Gareng. Iya. Ya, tapi kadang mereka juga ngeselin, kok. Tapi Bayu sama Gareng tuh udah kayak saudaraku sendiri gitu loh. Kamu juga punya sahabat? Sayu kamu kok belum punya pacar. Kalau udah ngantuk kamu tidur duluan aja ya. Aku
sirotinitah neng dunyo arane yaya wipi saking karasane wang sokmo siro sinap yokyo lahir siro yoko ngasih kali iki cocok buat nu nih menerima karyawan wanita. Halo, datu wanita. Wah. Tunggu apa tuh? Arep golek gawean. Iya, Gan. Mumpung ada Regina. Bapaknya kan orang kaya. Siapa tuh bisa bantu. Ya toh? Oh iya. Ya wes saiki nang omahe Pak RT Bayu. Oh iya. Ya. No. Apa? Pak RT buka lowongan kerja. Wah. Apa? RT. Loh, nih. Pekerjaan kok ditulis pengangguran. Ya kita memang pengangguran, Pak. Allah, kok kamu rawat loh. Hah? Pekerjaan tuh ya, misalnya ya, di pekerjaan ya. Guru. Loh, ya enggak? Pelajar. Pengusaha. Ibu rumah tangga. Nah, itu pekerjaan. Jelas? Oh, tapi kita pengen bikin KTP karena pengen cari pekerjaan ya, Pak. Udah, gini. Pokoknya kalau ngurus KTP di sini, ya, kolom pekerjaan jangan tulis pengangguran. Titik. Kalau mengenai pekerjaan, kita serahkan saja sama Pak RT. Kita manut aja sama keputusan Pak RT. Ya. Yang benar. Iya. Yakin. Iya. Nah, gini loh. Anak muda tuh nggak kreatif loh. Pasti semuanya ke orang tua lagi loh. Wah, kamu tuh. Tapi yakin ya? Yakin. Iya. Tenang, Pak. Nanti kecewa. Oh, enggak. Oh, Pak RT. Kalau saya lah ya. Pekerjaan ini saya tulis suas. Tah. Senang. Apa? Senang. Ya, pitah. Suas. Tapi jangan senang dulu. Kenapa, Pak RT? Bayar. Ongkos. Jasa kreatif dong. Siapa yang nulis tadi? Ya, siapa yang nulis? Pak RT. Kreativitas siapa? Pak RT. Nah, bayar. Ongkos, jasa ide. Ayo, bayar. Harus, Pak. Loh, KTP-nya gratis, tapi bayar. Bayar kreativitas. Ayo, bayar. Ayo, tak. Nah, saya hanya guyonan. Gareng, kamu pekerjaanmu apa? Weh, Gareng swasta. Ada apa tuh ini? Ada apa? Itu, ngambil ganjel tenda itu. Kamu cuma ganjelan tenda aja kok diributin tuh. Rek, kembali, Rek. Diributin gimana? Iya. Nih, Bu, tak kembaliin. Kok gini aja diributin nih? Masalahnya nggak begitu. Ini, ganjel tenda ini kan ada talinya, ya nggak? Kalau ini diambil, tendanya roboh. Dagang aku berantakan, piring pecah, gelas pecah. Coba aku nggak susah aku. Terus gara-gara. Oh, ngono. Ngono. Gini aja, Bu, ya sabar dulu. Sabar gimana tuh? Lihat itu berantakan semua itu, weh. Lah ya, sabar dulu. Udah. Sabar. Ya, gini aja udah. Biar tak ganti semuanya. Hah? Aku yang ganti. Bener. Tapi aku ngutang dulu ya, Bu. Hah? Kok ngutang dulu? Terus kamu mau ngasih uang aku kapan? Lah iya nanti kalau aku udah ada kerjaan tak ganti. Sekarang aku enggak punya apa-apa ya. Asal keburu modiar aku. Pokoknya kalau ganti lo ya. Iya. Ganti awas. Ibu ya, maafin pacarku ya.
patar gitu, aduh, si, wah, ya, nanti, biarnya, mas, ya, ya, iya, iya, nanti tak ada nih. Maaf ya, Rey. Maksudnya tuh tadi nggak gitu. Aku sengaja bilang kamu pacar aku tuh supaya ya suasananya reda gitu. Gak apa-apa kok, Gat. Aku ngerti. Kamu membantuin aku kan? Iya. Makasih ya, Gat. Ikut aku ke rumahku yuk. Hah? Kamu udah mau pulang? Belum. Kamu sendiri sih. Kan aku udah minggat. Jadi ini bukan rumahku lagi. Iya. Oh iya. Kamu ya. Makasih ya. Kok barangnya penting banget sih? Nganu, soalnya ya. Ya gitu aja. Kamu mau nyuruh apa tuh di sini? Aku mau nyari pakaianku. Oh ya. Kalau kalian butuh sesuatu, ambil aja ya. Rey, ini hasil kamu nyuri. Ya. Aku tertarik, bentuknya unik. Gimana nasib tukang cukurnya ya? Gak bisa nyari uang buat makan keluarganya. Kenapa, Gat? Mau? Oh, enggak. Ambil aja. Oh, berat. Biar nanti tak beli sendiri buat ibuku. Kamu kebanyakan tidur atau kurang tidur? Maaf, Pak. Saya bawa tas ya, Pak. Ya, Mar. Kenapa? Oh, iya. Ice cream from there. Here. Huh? You come. Ayo. Oh, iya. Sendal copot. Masuk. Bos. Sudah dapat plastisnya. Oh, sampun, bos.
Bos. Mas. Mana Fredisnya, Kas? Woi, sih. Bos. Apa ini? Flash disk, Bos. Flash disk apa? Flash disk. Lah ya itu flash disk merek lagi. Eh, ni siang wosok kebentak. Ini bukan yang namanya flash disk. Bukan. It's perfume. Perfume. I don't want to know how you get it. Senapa mong problem, but just make sure you get. Tong lemah. Tong lemah. Ya. Sakwa. Sakwa. Bosa, wes, mas, wes, wes, tunggu lama, putar, hey, wes, hey, hey, jangan, jangan, aku nggak mau tahu bagaimana caranya kamu harus mendapatkan flash disk lagi dari cewek itu. Kalau nggak aku ambil dengan caraku sendiri, putar, komprente. Kalau flash disknya sih nggak ada sama cewek itu, ada oma, aman oman, aman. Eh, ade, oman juga ya bu ya, wah senengnya aku dulunya. Waduh, waduh, eh. Hop, 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 terus. Hop, hop, terus. Nabrak mas. Mata nih. Nabrak baru bilang hop. Maaf. Mbak, di sini itu nggak terima cukur cewek. Sini cuma bisa nyukur cowok, Mbak. Bukan mau nyukur kok, Pak. Nah, terus mau apa? Sepi ya, Pak? Iya, sepi. Ya, gara-gara gunting sorong saya hilang itu, terus sepi. Ya, udah. Terima, Mbak. Gak bisa beli gunting. Segini cukup, Pak, buat beli alat cukur. Maksud Mbak? Bapak gunain uang ini buat beli alat cukur yang baru. Yang bener itu untuk Bapak? Iya. Oh, cukup, Mbak. Makasih ya. Mbak kok baik sekali. Ya udah, saya permisi ya, Pak. Makasih ya, Mbak ya. Makasih ya. Matur nuwun, Gusti. Nuwun, Gusti. Aku bisa beli genteng-genteng lagi. Tenang aja, gak salah. Mas, dari simpen di sini. Ya kan? Dia bisa aja. Oh, tas. Hei! Hei! Tasnya di mana? Ya di situ. Di situ di mana? Ya di situ. Rono. Rono gimana? Ya bilang, ini. Wah, apa? Masa. Hah? Wah! Sama sini, coba. Sumpah! Wah! Aku! Regina! Regina! Halo, Regina! Come on, come on.
out. Metu. Coba kembalikan flash disk yang kamu sudah curi. Flash disk apa? Flash disk yang kamu curi, kembalikan sini. Siapa yang nyuri flash disk? Main-main kamu ya. Kalau sampai gak ada flash disknya, tanya sama Jagat. Lagi pula itu bukan flash disk. Flash disk. Awas. Jangan macam-macam. Macam-macam. Jangan diapa-apain. Bagianku ini. Udah malam gini kok belum pulang ya? Ya mungkin pulang ke rumahnya Gat. Gak mungkin. Oh ngopora. Wong keluarganya suki, mai mewah. Buat apa tinggal di sini? Iya. Iya. Aku ya kalau emang gitu ya gak apa-apa. Tapi kok pulangnya tuh gak pamit ya? Kata teman perempuan kalian, flash disknya ada sama kalian. Oh, urusan kita nggak ada hubungannya sama dia kok, Mas? Iya, Mas. Nggak ada hubungannya sama pacarnya Jagat, ya? Mas! Sama kawan ya, bagus sama kawan! Amit, Mas. Serahkan flash disknya. Nanti teman perempuanmu tak kembaliin. Bapak serai gininya mas, flash disknya udah gak ada sama aku, hilang. Jimu! Tahan. Gat, Regina mana? Kemarin dicari sama Tiara, katanya nemuin tas Regina. Tas? Iya, Tiara habis mandi tuh ketemu tas dan katanya tuh pasti tas Regina. Gat? Tiara, aku boleh ganggu sebentar gak? Tidak, sedang repot. Gini loh Ti, Nganu, katanya kamu nemu tas ya? Iya, kenapa sih? Memangnya punya Regina? Enggak, bukan loh. Aku tuh cuma butuh barang yang ada di dalam tasnya aja. Kalau kamu suka ya, kamu boleh ambil tasnya. Mau dijahitin? Tuh, ada yang robek. Coba jadi sini. Ya. Oh, kok aku sih? Harus aku. Mesti aku. Raketok. Ambil lagi, wey. Kaca pembesar. Kita? Iya. Yeah. Aku nggak buka-buka. Nggak berani. Nganu, aku tuh cuman butuh itu loh, flash disk. Ada di dalam, cuman ya masalahnya kita tuh nggak ada yang tahu flash disk itu yang mana. Ya udah kita buka, kita cek sama-sama. Ya, ini namanya flash disk.
alat buat nyimpen data. Ini apa sih penting banget? Oh, ceritanya panjang ya. Oda, ya. Kare. Si Joli. Kare. Aku bingung ya. Kok barang kayak ini dihargai 30 juta ya? Yang penting saya cepat kasih nang sensor biar Regina tuh selamat. Tapi aku setuju, keselamatan Regina paling penting. Hei. Kamu atur ya ketemuan kita sama sensor. Guys. Ya. Tapi lepasin dulu Reginanya. Wah, ngeyel. Melawan kamu ya, ha? Lingkuh. Mas. Aku hitung sampai tiga. Tak lempar flash disknya. Lepasin Regina. Halo, halo, halo. Quiet. Ya, bos. Ayo, boleh. Satu. Dua. Tiga! Oh no! She got it! Oh! Get up! Get up! Straight out! Straight out! Straight out! Ajar! Sini! Korupsi. Korupsi. Flashdisknya biar aku kasih sensor lagi aja. Habis gitu ya,
Kita nggak tahu apa-apa. Menurut aku enak begitu, Gat. Kalau kita kasih flash disk ke Samsar, kita dapat duit, toh. Bapak Regina juga aman. Jadi nggak ada yang dirugikan, toh. Ya iya sih. Tapi apa mau bosnya Mas Samsar tuh ngasih kita uang 30 juta? Kan udah kita khianatin. Iya, toh. Ya sekarang gini aja, dari saya. Kita pulang aja dulu. Sepagi Samsar Pak Bel, kita atur pertemuan. Sekarang kita pulang aja dulu, ya? Re, udah kita pulang dulu aja, Re. Istirahat, ya? Udah, bapakmu aman kok. Si Jiwa ya? Bu, besok ibu udah bisa santai. Kenapa? Besok aku pasti udah beli mesin cuci. Uangnya udah di depan mata. Mesin cuci itu gak murah loh. Gak 100-200 ribu. Ibu yang mau yang paling mahal juga bisa tak beli loh, Bu. Duit dari mana kamu? Ada bisnis. Tanya sama Bayu sama Gareng. Regina aja tahu. Bisnis apa kamu Jagat? Sebenarnya tuh ibu senang. Alhamdulillah. Kalau kamu besok bisa belikan ibu tuh mesin cuci. Tapi sebetulnya maksud ibu tuh bukan seperti itu. Ibu mau kamu tuh kerja. Biar penghasilan kamu sedikit gak apa-apa. Yang penting itu hasil keringat kamu sendiri. Kamu pasti senang dan ibu pasti bangga. Yang penting kamu jangan membelikan ibu sesuatu dengan uang yang tidak halal. Ibu gak mau. Dan satu hal, jangan pernah kamu makan sebutir nasi dari uang haram. Ngerti gue, kan? Ngerti gue, Reng? Bayu? Baik. Ini buatmu aja. Aku juga gak mau ya. Kita mau aja, Re. Nah, aku juga gak mau ya. Kalian pilih gak mau ya, aku enggak loh. Dan mau ya? Rey. Nih, kamu pegang aja. Buat kamu. Aku Bayu sama Gareng gak ada yang mau. Terserah kamu mau apain aja, kita nggak keberatan, kok. Anggap aja kita nggak pernah tahu soal flash disk ini.
akhirnya kamu pulang juga. Kemana aja sih kamu? Papa kan kangen sama kamu. Regina juga kangen sama papa. Meskipun Regina gak ada di rumah, tapi Regina ini masih butuh papa. Sejak mama meninggal, gak ada lagi yang Regina punya selain papa. Beberapa hari yang lalu, rumah kita kecurian. Papa sudah berusaha untuk membeli barang-barang yang sekiranya keperluanmu. Tapi Papa gak tahu buku kesayangan. Merek lipstikmu, bahkan ukuran baju dan sepatumu Papa gak tahu. Papa minta maaf, Nak. Kalau selama ini Papa terlalu sibuk. Papa selalu merasa kesulitan untuk mengatakan kalau Papa sangat sayang ke kamu. Regina juga sayang sama Papa. Papa harus percaya sama Regina. Apapun yang terjadi, Regina akan tetap selalu menyayangi Papa. Dan Regina gak kebayang gimana rasanya hidup tanpa Papa. Saya telepon pengacara saya dulu. Silakan. Wei, where are you? What? Mongolia? I have problem with the police. Senapa mong problem? Back here. Aku piye, aku piye. Sakwa. Tolong dulu, bos. Aku nggak mau di penjara, bos. Aduh, bos, anakku masih kecil-kecil, bos. Jarno. Belajar dia ini aja bahasa Inggris atau tulisan ininya. Apa sih? Itu kan ada Regina. Bu, aku ke situ dulu, Bu. Aku beli minum dulu ya. Iya, iya. Ini tulisannya apa? Kue, 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 kue. Aku bangga deh sama kamu. Aku juga suka sama kamu. Maksudku itu aku suka kamu tuh tinggal di sini. Itu. Suka beneran juga nggak apa-apa. Nah, iya, aku juga suka kok sama kamu.
emangnya aku ngomong suka. Jaga Regina, bulan depan bantuin aku ya. Mau ngapain? Aku mau nikah. Sama siapa? Ini Edman. Banyak kali iki marayu saya tahun lagi cari kain.